Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba', apa khabar semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran? Alhamdulillah sekali lagi kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal. InsyaAllah pada hari ini kita mengulang kaji masih lagi pada surah Yusuf, dan insyaAllah pada hari ini walaupun saya di studio seorang, tapi saya tetap ditemani oleh Al-Fadhil Ustaz Fazrul, pentadabbur kita. Walaupun Ustaz Fazrul berada di rumah, tetapi ilmu tetap disampaikan. Dan assalamualaikum Ustaz Fazrul, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah Ustaz Faz. Dia bezanya kalau Ustaz Faz di studio tak nampak muka, tapi hari ini Ustaz Faz di rumah, penonton dapat melihat wajah Ustaz Faz yang sedang berada di rumah. Ustaz Faz sihat eh? Alhamdulillah. Masya Allah. Sila Ustaz Fas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Tirmizi, kepada semua yang hadir pada My Quran Time pada hari ini. Dan hari ini hari yang kedua Ustaz ya. Bersiaran daripada rumah begini. Tapi Alhamdulillah kita masih lagi dapat dengan teknologi yang ada, kita dapat berkongsi, dan hari ini kita mengulang kaji bersama dengan Ustaz Tirmizi. Dan kita ada tetamu istimewa. Tuan-tuan mungkin ada yang dah tengok poster, dah tahu. Yang tak tahu, kita akan tahu sebentar lagi. Untuk kita sama-sama, Ustaz Atir, kita nak mengulang kaji halaman 243 hingga 248. Kita nak baca doa dulu Ustaz, doa awal majlis kita, silakan. Ya, insyaAllah sama-sama kita berdoa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta alimu hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita ilmu pengetahuan, ilmu yang bermanfaat. Saya sebagai yang memuka gelanggang sahaja, tapi insyaAllah Ustaz Fazrul ada soalan-soalan yang insyaAllah akan diajukan kepada tetamu kita untuk minggu ulang kaji ini, Ustaz Fah. Kalau kita lihat Ustaz Fah, muka surat 243 hingga 248, bagaimana menceritakan perihal Nabi Allah Yusuf alaihi salam dalam perjalanan-perjalanan apa ni, abang-abangnya menuju untuk mendapatkan bekalan makanan, Ustaz Fah. Mungkin Ustaz Fah boleh berikan sedikit gambaran pada hari ini, Ustaz Fah. Baik, terima kasih Ustaz Tirmizi. Hari ini kita mengulang kaji ya. Muka surat 243 adalah sambungan daripada ulang kaji kita minggu lepas, iaitu bila abang-abang Nabi Yusuf ya bertanya kepada ayahnya untuk dibawakan kepada ke Mesir, iaitu
adik Nabi Yusuf iaitu Bunyamin. Dan pada waktu itu dipersoalkan oleh ayahnya pada halaman 243 ini, bolehkah aku percaya lagi pada kamu semua ni? Bolehkah abah percaya pada kamu padahal kamu sebenarnya telah buat sesuatu kepada saudaranya iaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi di sini walaupun mungkin Nabi Yaakob rasanya bimbang ataupun dia nak kali kedua lah ni. Tak sedar hati. Tak sedar hati. Tetapi masih lagi ada perkataan fallahu khairan hafiza. Nak minta ustaz Tir untuk mulakan program kita hari ini dengan membaca ayat 64. Pelajaran untuk kita sebelum kita bersama tetamu sebentar lagi ialah bimbang macam mana pun ayah, bimbang macam mana pun ibu, kita rasa kita tahu yang betul, tetapi kita kena ingat Allah lebih mengetahui. Silakan ustaz, ayat 64. Baik, kita nak baca ayat 64 sebelum kita bersama dengan tetamu kita. Memanglah sinar penonton sekian, bayangkan kali pertama itu dah curiga dah Nabi Yusuf nak bawa pergi main. Dah sekali dia kata Nabi Yusuf dah kena makan serigala. Sabar je Nabi Yaakob. Ni kali kedua pula minta nak bawa Bunyamin adik kepada Yusuf pula. Bayangkan seorang ayah yang mengetahui perangai anak-anaknya, tetapi macam Ustaz Fahad sebut tadi, tetap kebergantungan 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini ayat yang kita nak baca, ayat ke-64, kena ada perkataan yang begitu hebat untuk sama-sama kita pasakkan dalam diri kita bahawa Allah lah sebaik-baik yang memelihara. Ayat 64, jom kita baca sikit. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qala hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qablu فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Itulah bacaan daripada ayat yang ke-64 ya, surah Yusuf. Dan inilah perkataannya fallahu khairun hafiza. Pelajarannya ialah apa Ustaz, sebenarnya Nabi Yaakob walaupun ini dah kali kedua dah anak nak minta untuk bawa pula Bunyamin, tapi rupa-rupanya Nabi Yaakob bukan bergantung pada dirinya, bergantung kepada Allah. Maksud, kalau tidak stres ayah ni, stres ayah kalau katakan buat hal dia anak ni banyak kali. Dalam hidup kita ni, kalau orang banyak kali buat kita stres, kita rasa memang stres lah kan? Tetapi fallahu khairun hafiza, Nabi Yaakob kembalikan kepada Allah, tenang ya, tenang Nabi Yaakob. Dan juga itulah panduan untuk kita, kerana kita perlu mengambil pelajaran daripada surah Yusuf ini. Dan Ustaz Tirmizi, kita sudah bersama dengan tetamu undangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz Don? Alhamdulillah. Masya-Allah. Ustaz Fazru, Ustaz apa Tirmizi, apa khabar? Sihat ke? Baik, alhamdulillah Ustaz. Muka orang Quran ni seronok tengok. Masya-Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Allah. Ahlan bik. Yufina halamatul Quran. Allah, masya-Allah. Malulah nak tarik depan Ustaz Tirmizi. Masya-Allah. Seronok kita hari ini Ustaz Tir, kita mengalu-alukan kehadiran Ustaz Don ya, walaupun kita tak dapatlah Ustaz. Saya pun jauh daripada Ustaz Tirmizi. Ustaz Tirmizi jauh daripada Ustaz Don, tapi kita bertemu atas dasar Quran. Allah. Aduh. Allahuakbar. Yang itu betul Ustaz. Masya-Allah Ustaz Don. Selamat datang Ustaz Don ke My Quran Time, baca faham amal.
dan kita mengenali Ustaz Don sebagai ikon Al-Quran, mengajar di TV Al-Hijrah, Al-Quran, mengenal huruf, tajwid, mengajar bab apa ni, salat, bersuci dan sebagainya. Dan hari ini kita datangkan khas sebagai minggu ulang kaji Ustaz Don Daniel untuk bersama-sama dengan kita mengambil ibrah. Kita kata apa, surah yang mempunyai rahsia yang begitu hebat. Makin banyak dibaca, Ustaz Fah kata, makin dibaca, makin dibaca, makin nampak ilmu, dapat ilmu baru. Mungkin Ustaz Don, untuk permulaan Ustaz Don, sila. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi sebelum tu saya kena bagi tahu, saya ni, saya bila duduk dengan Ustaz Fazrul, dengan Ustaz Tirmizi, saya ni ibarat rehal. Tuan-tuan ibarat Quran yang berada di atas dia. Saya ni menampung saja. Ilmu saya tak banyak. Buah cempedak di luar pagar. Ambil galah, tolong julukkan. Saya budak baru belajar. Kalau salah, tolong tunjukkan. Kami sama. Sama-sama kita belajar. Surah Yusuf adalah satu surah yang luar biasa. Dan sepatutnya surah Yusuf ini mesti didendangkan hari ini lebih banyak daripada surah-surah yang lain. Allah. Sebab semasa berlaku thawrah. Thawrah ni apa, rusuhan di Mesir. Rabah. Saya ada di sana. Dan masjid, kalau Ustaz masih ingat, ketika mana tahun 2014 Mursi nak letakkan jawatan presiden tu, dia berlaku satu rusuhan besar. Kemudian bila Mursi letak saja jawatan, esok tu ada 20 orang kena tembak mati dekat atas, dia panggil Kubri, ada satu flyover. Rumah isteri saya di dekat dengan situ. Isteri saya belajar di sana masa tu, nak habis dia punya exam. Rumah dekat dengan Kubri tu, 20 orang kena bunuh. Di Kubri tu ada satu masjid. Saya sembahyang Jumaat semua di situ, sembahyang waktu semua di situ. Masjid tu setiap hari Jumaat dia akan baca surah Yusuf. Bila kita dalam keadaan tertekan. Sebab apa? Cuba bayangkan, jangan kata Nabi Yusuf, pak Nabi Yusuf iaitu Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam pun Allah uji, kalau bahasa kita, sampai lunyai, sampai buta mata. Betul. Maksud dia apa? Maaf kalau saya sebut istilah ni, nampak macam drastik sebab ada setengah orang kata, Ustaz Don jangan sebut perkataan ni. Tapi saya kena sebut perkataan ni sebab benda ni berlaku hari ni. Dan perkataan ini adalah perkataan dalam surat khabar. Semua pakai perkataan yang sama. Apa dia? Kalaulah situasi yang sama berlaku kepada hari ini terhadap diri kita, yang terjadi kepada ayah Nabi Yusuf, iaitu Nabi Ya'qub, pasti di kalangan kita ada yang membunuh diri. Sebab apa? Sebab bayangkan Nabi Ya'qub menggunakan perkataan-perkataan yang macam kita guna istilah, innama ashku bathi wa huzni ila Allah, seolah-olah menggambarkan sesuatu yang hati dia tak boleh nak gapai. Pasal apa dia kata satu benda yang tak boleh gapai? Sebab bila satu orang hilang anak, berbeza dengan satu orang yang mati anak. Satu orang yang anaknya meninggal dunia, dia tahu anak dia dah jadi bekal untuk dia di akhirat, dan dia tahu di mana kubur anak dia ada. Berbeza dengan Nabi Ya'qub, kerana malaikat tak bagi tahu pun dekat dia kata Nabi Yusuf meninggal dunia. Sebab Nabi Yusuf kan dah jadi Nabi, lepas tu baru hilang kan. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aitu bli sajidin. Ya, aku nampak itu tanda sebagai seorang Nabi. Jadi dia tahu anak dia Nabi. Jadi kalau berlaku sesuatu kepada Nabi, pasti ada Nabi yang lain akan tahu maklumatnya. Seperti mana Nabi Allah Lut, ketika mana nak dimusnahkan penduduk Sodom, maka Nabi Ibrahim tahu peristiwa yang nak berlaku itu, malaikat mahabak dulu kat Nabi Ibrahim. Dalam Al-Quran ada cerita benda tu. Jadi berdasarkan maklumat tu, Nabi Ya'qub tak dapat maklumat pun kata Nabi Yusuf meninggal dunia. Jadi dia tahu anak dia masih hidup. Tapi bayangkan Ustaz, hati dia remuk bila dia tak tahu anak dia dah makan ke belum, anak dia pakai baju ke tak, dia pukul anak aku ke tak, dia tahu kat mana anak aku tidur kat mana. Benda tu menjadikan dia runsing, dan saya yakin benda tu kalau jadi dekat kita, memang akan jiwa kacau dan setengah daripada kita akan ambil tindakan yang drastik. Tapi luar biasa keluarga ini, Allah gambarkan macam mana bapa mereka, Allahu Akbar. Hui, hebat. Dia punya hebat. Cantik susunan ayah dia tu, bentuk anak-anak dia tu macam mana. Dan tadi masa saya masuk, saya dengar Ustaz Abang kata,
anak-anak ni dia bawa nanti kepada mak bapak ni kan gundah gulana. Ya, itu perangai anak-anak. Uh-huh. Saya nak sebut kepada semua ibu bapa yang menonton, cuba perhatikan ayat sebelum kita nak masuk cerita ni, ketika mana Nabi Allah Yusuf dengan abang-abang dia dibawa, abang-abang dia bawa dia pergi ke perigi tu yang depa duk tabuh dia tu. Ya. Yang depa tabuh dia apa tu, depa tauk dia masuk dalam tu. Bila depa bawa balik cerita, apa depa bawa ke ayah dia? Depa berlakon menangis. Betul? Maka kata ulama, di sini menunjukkan bahawa anak-anak naturally kok mana pun depa akan cenderung bercakap bohong terlebih dahulu kepada mak bapak depa sebelum depa cakap betul. Ha. Jadi kita bila tanya anak kita, jangan sekali tanya percaya tu. Eh, ini masalah nanti kalau berlaku di sekolah. Anak bawa balik cerita, mak bapak dah pergi serang sekolah. Betul. Ha. Betul. Inilah peristiwa yang berlaku sekarang. Sebab itu surah ini mesti kena banyak kita baca supaya dia menerangi kehidupan kita, kerana keluarga dua ini luar biasa. Boleh tak kalau saya petik satu ayat yang saya rasa dia terlepas dah tajuk kita ni, tapi dia punya ayat tu sangat magnificent. Ayat dia sangat magnificent. Dia menggambarkan, pendirian Nabi Yusuf. Sebab itu bila kita baca cerita lepas ni, macam mana dia boleh susun strategi untuk perbaik balik dengan abang dia. Sebab hari ni dalam keluarga kita, masing-masing semua ada keluarga yang berantakan. Semua orang kena mengaku. Sebab kalau keluarga Nabi pun ada berantakan, takkan tiba-tiba keluarga kita lebih soleh daripada keluarga Nabi. Yang itu semua orang kena setuju. Tetapi keluarga kita bila berlaku sesuatu, kita cenderung untuk nak bertengkar dan bergaduh. Berbeza dengan Nabi Yusuf, dia mencari kaedah bagaimana untuk memperbaiki keadaan itu. Oh, itu luar biasa. Okey, jadi apa peribadi dia? Okey, cuba tengok. Nabi Yusuf pertama, ini saya bercakap banyak tak apa kan ni? Oh, tak apa. Nanti saya keluar soalan pada Ustaz. Oh, jangan. Jangan. Oh, saya skrip saya takat ni je. Saya tahu takat ni. Silakan. Yang mana tak ada dalam skrip, saya tak tahu. Okey. Ustaz Fazrul dan Ustaz Tirmizi, maaf ya. Okey, cuba tengok eh. Nabi Yusuf mula-mula sekali abang dia pukul dia. Okey, abang dia pukul dia. Lepas abang dia pukul dia, abang-abang dia tahu dia masuk dalam perigi. Lepas abang-abang dia tahu dia masuk dalam perigi, yang abang-abang dia pukul dia ini, tengok dalam tafsir Nurul Ihsan. Dan kata tafsir Nurul itu tafsir orang Melayu lah kita kata, tafsir orang Melayu. Satu-satunya tafsir orang Melayu selain daripada tafsir Baibawi Melayu Al-Jawi itu kan. Tafsir Nurul Ihsan ni dibaca di pondok-pondok. So tafsir Nurul Ihsan kata depa pukul apa Nabi Yusuf, depa tahu Nabi Yusuf masuk dalam perigi, kemudian mereka juai Nabi Yusuf. La haula wala quwata illa billah. Yang ni kira bukan juai bahasa kita. Dia bukan kata ni hang juai aku no. Dia bukan yang tu. Ni juai literally bi thamanin bakhsin. Berapa duit ah depa juai adik depa? La haula wala quwata illa billah. Depa juai. Lepas depa juai, Nabi Yusuf daripada seorang Nabi, anak kepada seorang Nabi yang duduk dalam keluarga yang bahagia, kita kata, tiba-tiba menjadi seorang hamba yang hilang harga diri. Dia tak boleh bersuara untuk diri dia. Dia tak boleh nak selamatkan diri dia. Jadi, dia jadi seorang hamba. Kena pula, dia kena, apa kita kata, dia kena apa diperkotak-katikkan oleh Zulaikha, isteri kepada Al-Aziz. Dan kalau kita boleh ambil sikit, lepas tu dipenjarakan. Okay? Cuba bayangkan, Nabi Yusuf ni kena semua benda ni. Berturut-turut. Lepas satu, timpa satu. Ni bukan pepatah kita dah. Bukan jatuh ditimpa tangga. Dia jatuh ditimpa tangga, kena batu, paku cucuk kat kaki. Dia jadi lagu tu. Dia bukan jatuh ditimpa tangga saja. Kena tahu. Berkali-kali. Tetapi ketika mana, ni tengok. Ketika, sebab Ustaz cakap tadi, Ustaz Fazrul, bila saya masuk-masuk, Ustaz kata, cuba tengok Nabi Yaakob, dia serah kepada Allah tu, maknanya didikan seorang ayah macam tu, dia boleh bentuk anak yang macam mana? Cuba tengok anak dia macam mana? Ketika mana dikepung oleh Siti Zulaikha, Nabi Yusuf tak boleh lari pergi mana, dia tutup semua tingkap apa semua kan? Dia kata, hai talak, mai kat aku, come here darling, dia kata lagu tu lebih kurang lah kan? Dia kata, come here darling. Apa jawapan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf kata apa? Ma'adallah. Ma'adallah innahu rabbi
ahsana mathway. Allahu Akbar, ini perkataan luar biasa. Bayangkan dia boleh kata apa? Aku berlindung dengan Allah, sesungguhnya Allah terlalu baik kepada aku. Kalau bahasa kita, terlalu baik apa buat lagu tu? Bagi hang kena pukul, bagi hang kena tauk dalam pergi, bagi hang kena apa lagi tadi? Tauk dalam pergi, bagi hang kena jual, bagi hang jadi hamba, bagi hang kena goda. Apa Allah Ta'ala baik tak mana duk bagi jadi lagu tu? Tapi Nabi Yusuf hasil didikan ayah dia yang kata inni ashku basi wa huzni ilallah tu boleh bentuk jadi seorang anak yang kata apa? Innahu rabbi ahsana mathwaya. Tuhan terlalu baik kepada aku. Maka sebelum kita nak berhenti rehat lagi berapa minit ni, saya nak bagi tahu kepada sidang penonton, kalau itu terjadi kepada Nabi Yusuf, Nabi Yusuf masih kata Allah terlalu baik kepada dia, saya rasa kehidupan kita jauh lebih baik daripada itu untuk kita kata Allah buat teruk pada kita. Masya-Allah. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Don berkongsi ya tentang bagaimana kehebatan akhlak Nabi Yusuf ini bila melewati pelbagai cabaran itu. Perkataan yang disampaikan tadi, innahu rabbi ahsana mathwai, dalam ayat 23 kita sudah belajar sebelum ini, tapi perkataan ini Ustaz Don, dia akan berulang balik ketika jumpa ayah dan mak dengan abang. Lebih kurang perkataannya, ada perkataan tu, tapi kita nak dengar dulu satu ayat ya, satu ayat daripada muka surat 244. Ini kita bersama dengan Ustaz Tir di studio kita. Yeah. Iaitu dia pasal cabaran demi cabaran ini, sebelum nak sekali lagi kita dengar Nabi Yusuf memuji Allah. Memuji Allah betul-betul ini ayat yang ke-77. 77 muka surat 244. Silakan Ustaz Tirmizi untuk memimpin bacaan. Baik, kita nak meneruskan lagi pengembaraan kita ulang kaji surah Yusuf ni macam tengok movie, kata Ustaz Fas, macam tengok filem, sebab dia punya susunan dia bersambung-sambung dan tak terputus-putus. Ini salah satunya surah yang sempurna menceritakan tentang Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Saya baca ayat 77 terlebih dahulu. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Qalu يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم والله أعلم بما تصفون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Yang kata Ustaz Don tadi sampai kena cucuk paku itu, bila Nabi Yusuf sudah jadi pemerintah, si abang yang tak kenal lagi Nabi Yusuf ini sebagai Nabi Yusuf, siap lagi dia kata, dulu abang ini pencuri. Kita rehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Insya-Allah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
La haula wa la quwwa illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran sekalian, kena terus istiqamah ceria dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Alhamdulillah, kita bersama dengan Ustaz Fazro dan juga tetamu kita Ustaz Don mengupas tentang cerita kita. Sekarang ulang kaji kita berkisar tentang babak yang seterusnya, barang kepunyaan raja dah hilang. Kita dah baca, saya baca ayat 77 tadi. Sempat lagi abang-abang dia buka pula cerita lama. Entah betul ataupun tidak. Katanya, oh, kalau dia ni mencuri. Dulu adik saudara dia pun pernah mencuri. Dia tak sedar, dia bercakap tu tentang depan betul-betul Nabi Allah Yusuf AS. Allah. Hebat siri-siri kesabarannya. Saya serah kembali kepada Ustaz Fas dan Ustaz Don. InsyaAllah, terima kasih Ustaz Tirmizi. Itulah ulang kaji kita sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Don sebentar tadi, bahawa perjalanan Nabi Yusuf ni sudah jatuh ditimpa tangga, langgar batu, kena cucuk paku pula. Cucuk paku. Pasal apa? Pasal dengan ayat yang Ustaz Tir baca sebentar tadi, ayat yang ke 77 sebenarnya dia siap kutuk lagi kepada Nabi Yusuf. Padahal kutuk tu kat depan-depan. Kan? Mujurlah, alhamdulillah lah. Hebatnya Nabi Yusuf, akhlaknya ni disimpan betul-betul. Istilah yang digunakan ini, ya Allah nyatakan fa'asarraha, ya, dan juga walam yubdiha lahum. Maksudnya betul-betul simpan, sampaikan si abang ni puji kepada Al-Aziz, minta kalau boleh kita kautim sikit boleh tak? Kan? Jadi Ustaz Don, kita nak sambung balik, ya, dia dah kautim ini. Kemudian dalam ayat 79 ada perkataan yang sama macam ketika berjumpa dengan Zulaiha itulah, isteri Al-Aziz tu, pada ayat 79, iaitu qala ma'azallah. Komentar ulang kaji kita Ustaz Don. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, kita nak semua orang faham peristiwa yang sedang berlaku. Bila mana Nabi Allah Yusuf diangkat oleh Allah kedudukannya menjadi raja, dan sekarang ni dia berhadapan dengan abang-abang dia yang mai balik dekat dia dan bawa orang yang dia minta untuk bawa. Sebab mereka termakan budi dia. Bila dia bagi balik harta mereka. So semua orang kena bayangkan bila Nabi Yusuf duduk dalam keadaan macam itu. Bila duduk dalam keadaan macam itu, tiba-tiba dibuatkan pengumuman barang hilang, kemudian buka-buka ada dalam barang adik mereka. Yang mana mereka dah janji dah dengan pak mereka, kami akan bawa balik adik ini balik. Ha, jadi sekarang ni dah jadi genting lah. Dua kali mereka janji, dua kali dah mungkir lah ni situasi dia. Kemudian ketika jadi macam tu, bila dibuka-buka tengok jatuh, depa tak sedar lagi apa yang akan jadi selepas tu. Depa kata patut padan pun dia ni mencuri, abang dia dulu pun mencuri, nama dia, dalam bahasa istilah kita, yang nama Yusuf tu mencuri juga. Depa tak tahu hak depa bercakap tu Yusuf tu ada. Jadi kalau kita pun jadi macam air besar kecil juga aku tengok ni. Kalau diikutkan Nabi Yusuf, dia boleh bagi arahan untuk tangkap depa. Sebab dia raja di tempat itu. Dia yang berkuasa ketika itu. Tapi hebatnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menggunakan tempoh ni untuk berdialog lagi dengan mereka. Nak tengok bila mereka sebut dengan mengatakan, janganlah ambil dia ni. Ayat kita pergi ayat 79. Ayat 78 tu dia kata, janganlah ambil dia ni. Dia ada pak dia yang tua. Kesian dekat dia. Pak dia kata suruh bawa balik. Dia balik tu kalau dalam bahasa kita kata lagu tu. Ambil lah salah seorang. Sanggup hak lain tu jadi galang ganti. Allahu Akbar. Sanggup. Kemudian barulah kita dengar. Qala ma'adallah. Kata Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kata, aku berlindung kepada Allah daripada menahan seseorang. Kecuali orang yang kami jumpa dekat dia. Berkaitan dengan apa yang ada kita janji tadi. Masa awal-awal aku kata apa pencuri. Kan dia punya Perdana Menteri kata, hey, berhenti pencuri. Berhenti. Ayat atas tadi kan. Ayat yang ke-72. Hey, berhenti pencuri.
Dia berkata, hai, pandai hang panggil kami mencuri. Kami ni pak, kami ajak, kami elok. Barang raja hilang, salah seorang daripada hampa mesti ambil. Dia kata, kami tak gamak nak curi lah. Kalau ada, biar dia yang bertanggungjawab. Ha, tadi dah janji dah. Kalau dia ada, dia yang bertanggungjawab. Okey, cantik. Buka. Buka, buka. Kedum. Jumpa. Cawan raja yang tu adalah adik dia punya. Mereka tak tahu kata yang ni set up-nya. Jadi mereka kata, alamak. Kalau dia ni mencuri, memang patut pun abang dia dulu mencuri. Lepas tu, terus dia kata, aku tak boleh ambil orang lain. Hampa dah janji tadi dekat aku. Rupanya ayat-ayat qala ma'adallah ni, kalau kita tengok balik apa nama cerita minta berlindung dengan Allah ni, ingat tak Nabi Musa, masa mereka tanya Nabi Musa, ni Nabi Musa ada orang kena bunuh ni, macam mana kita nak tahu surah Al-Baqarah tu? Kan? Nabi Musa berkata, benar yang sama juga, aku minta berlindung daripada Allah, daripada jadi orang yang zalim macam hampa. Betul tak? Ayat dia apa? A'udzubika an akuna minal jahilin. Aywah, a'udzubika an akuna minal jahilin. Aywah, aku minta berlindung daripada jadi macam tu. Sama Nabi Yusuf. Sebab semua Nabi, pendirian mereka mesti sama. Mesti siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Mesti sama. Maka dia kata, aku minta lindung daripada Allah, tahan orang yang salah. Aku kena ambil orang yang kamu dah, kalau tidak aku zalim dengan orang. Maknanya kami zalim. Daripada kami nak jatuh hukuman ke hamba, kami pula yang akan jadi zalim. Maka ketika inilah akan berlaku satu pergelutan yang besar dalam keluarga ini di kalangan anak-anak. Okey, titik sekejap. Saya nak sebut kepada semua, ketika berlaku peristiwa besar inilah dia akan mematangkan abang-abang dia sehingga mereka boleh pergi buat pengakuan depan ayah mereka selepas ni. Lepas peristiwa ni lah kan, kan mereka dah terkepit dah. Saya kena ambil juga. Bunyamin ni kena duduk juga dengan saya. Tak boleh sebab dia yang curi tadi hampa dah janji. Bila sampai di tengah perjalanan, ayat selepas itu nanti, abang mereka yang nama Yahuza dalam satu riwayat. Saya, untuk pengetahuan Ustaz Faz dengan Ustaz Tirmizi, surah Yusuf ni kami talaki dengan salah seorang guru yang alim di Pulau Pinang yang masih hidup sampai sekarang. Al-alim Syekh Abdullah Bukhari. Salah seorang pentasih Al-Quran di negara kita. Kalau kita buka dulu Quran lama-lama, ada nama dia nombor 4. Maulana Syekh Abdullah Bukhari. Kami surah Yusuf ni kami talaki dengan dia. Dan hari itu sekali itu kita pergi refresh balik ilmu ni. Masa tu beliau dah sakit dah. Beliau duduk di katil beliau. Kita pergi duduk dengan 2-3 kawan. Kami bersila di bawah katil beliau tu. Duduk, beliau duduk ada atas katil. Kita minta murajaah balik surah ni untuk kami dapatkan gambaran balik supaya tak tersilap nak cerita dekat orang. Cerita ni, betapa besarnya cerita ni dalam peranan untuk kita duduk sebagai manusia. Sebab apa? Bila jadi peristiwa yang menyekat ni, sometimes, bahasa Inggeris dia kata apa? Sometimes we work best under pressure. Bila kena pressure lagu ni, abang dia yang sulung kata, aku tak akan balik ke sana, aku tak akan balik pergi jumpa ayah. Aku akan duduk kat padang pasir ni tengah-tengah ni sampai ayah redha dengan aku. Aku tak mau cerita apa dekat ayah. Sat lagi ayah akan kata aku penipu besar. Dua kali dah peristiwa berlaku. Ini pengajaran untuk semua yang menonton. Abang, kakak, ibu, bapa, tolong jangan menipu. Sekali kita menipu, dia akan bawa kepada menipu kali kedua. Dia akan bawa menipu kali ketiga. Nak pecahkan penipuan ni hanya boleh berlaku dengan mengaku dulu kesalahan yang kita dah buat. Yang ni lah yang adik-beradik Nabi Yusuf. Dia kata, abang lagu mana ni? Abang dia kata, aku tak mau ambil tahu. Hampa pergi bagi tahu kat ayah. Aku nak duduk tang padang pasir ni. Jadi, mereka pun balik. Bila mereka balik-balik tu, pergi bagi tahu dekat ayah. Ayah dia kata, hampa buat apa? Depa yang mana yang nak pergi mengaku ni sampai bersumpah. Ayah pilah tanya semua orang. Memang dia mencuri sungguh. Allahu Akbar. Yang ni saya serah balik kepada Ustaz Fazal untuk sambung. Segan saya nak ambil floor panjang-panjang. Minta maaf. Okay, terima kasih Ustaz Don ya, menceritakan tentang apa yang berlaku ya selepas daripada bila mereka minta bantuan, mereka siap mengatakan dia mencuri ni macam abang dia juga kan. Tetapi Nabi Yusuf menunjukkan
akhlak yang amat bagus, malah lebih daripada itu dapat lagi korek lagi kan. Betul, ini ayahnya tua, ini memang confirm lah ni. Confirm, takutlah tersilap kan. Ini mungkin bukan abang ke, orang lain ke, pelantuk dua serupa ke. Dan itulah yang berlaku sampai kepada Nabi Yaakob, balik abang-abang ini membawakan. Ya, Nabi Yaakob bertanya ya, tentang kamu ni memang rasa buat, memang rasa kamu ni okey, padahal sebenarnya tak okey. Ya, istilahnya bal sawwalat lakum anfusukum amra pada ayat yang ke-83. Jadi perkataan bila sedih sangat, inilah yang dirakamkan oleh Al-Quran. Perkataan ini jugalah yang kita akan selalu amalkan pada ayat 86 yang kita akan bacakan dipimpin Ustaz Tirmizi. Ayat 86 ini Nabi Yaakob mengadu kepada Allah ketika amat perik cabaran yang ada. Kalau Nabi Yusuf itu dahlah jatuh tangga, kena batu, cucuk kaki. Yang ini pun sama juga bagi seorang ayah. Bila dah mendidik, bagi peluang, percaya anak kali kedua, masih lagi si anak di berbuat sesuatu yang mengecewakan. Tetapi ini adalah ketentuan daripada Allah. Mari kita baca ayat 86. Masya Allah. Begitu bersemangat eh, Ustaz Dom, Ustaz Fas, untuk nak beri gambaran. Movie tu bukan movie lagi dah. Seolah-olah kita berada macam zaman Nabi Allah Yusuf. Sadon kita dengan bahasa lorak utara, masya-Allah. Nak visual live kan keadaan sebenar, subhanallah. Seolah kita berada dalam cerita tersebut, subhanallah. Blockbuster. Dia bukan cerita biasa-biasa, subhanallah. Baik, saya nak baca satu ayat, nanti dua-dua kupas. Ayat 86 ini juga ayat yang sangat luar biasa tentang bagaimana pengaduan Nabi Allah Yaakob apabila mendengar cerita ni. Bayangkanlah suasananya, mula Yusuf dah hilang, ini Bunyamin pula, Nabi Yaakob nak mengadu kat siapa? Nak mengadu kat anak-anak. Anak-anak semua buat perangai. Akhirnya tengok ayat ini kita baca. A'udzu minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama Azim. Dialah Nabi Yaakob menjawab kepada anaknya yang bersumpah. Dia kata, abah ni asyik ingat-ingat Nabi Yusuf, pasal Yusuf je kerjanya kan. Itu yang disampaikan pada ayat 85. Ayat 86, Nabi Yaakob yang bersendirian ya, istilahnya membawa diri bercakap, berkata, innama ashku bathi wa huzni, mengadu kepada Allah pada kesedihan yang jangka masa panjang, iaitu merujuk kepada kehilangan Yusuf dan juga wahuzni, kehilangan anaknya dalam masa jangka masa yang pendek Bunyamin ya, sebagai satu perkara yang tidak terperi. Macam Ustaz Dan cakap tadi itu, dah terimpa tangga, kena itu kena ini, tetapi aku tahu daripada Allah apa yang kamu tidak tahu. Sempat lagi dia bercakap kepada si anak ini. Dan lepas itu terus saja. Tak adalah bawa sangat. Dia memanglah sedih-sedih, tetapi terus saja dinyatakan pada ayat 87 Ustaz Don ya, iaitu terus saja suruh anaknya pergi cari lagi maklumat, cari lagi dan kena lagi sambungannya. Bila dah pergi itu sampai kepada penemuan, pertemuan keluarga ini Ustaz Don, dalam masa 2-3 minit ini, macam mana cerita blockbuster kita ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Depa bila mana Nabi Allah Yaakob, tapi tu kata ayah depa ni, sebab ayah macam tu. Kita doalah supaya kita semua jadi ayah yang macam ni. Amin. Sebab daripada ayah yang kuat ni lah boleh hasil anak macam ni. Daripada Nabi Ibrahim begitulah hasilnya Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Daripada Nabi Ishak itulah hasilnya Nabi Yaakob. Daripada Nabi Yaakob inilah hasil anak-anak jadi macam ni. Nabi Yusuf hebat dan sebagainya. Luar biasa. Dalam keadaan dia habak dah kat depa tadi. Bayang anak mai habak. Ya, Bunyamin tak balik tau. Hamba buat apa lagi dekat dia? Faham tak? Dia jadi lugu tu. Dia jadi
ayah, ayah pergi tanya semua orang yang duduk kat sana. Memang dia mencuri kalau ayah tak percaya kat kami. Aku nak habang apa lagi ke hamba, melainkan aku mengadu duka cita aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ayat ini, kalau siapa nak faham duka cita, macam orang perempuan, kalau nak faham ayat ni, nak faham macam mana perasaan Nabi Allah Yaakob Lani ni, ingat ayat yang sama biasa dibaca oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha ketika difitnah sehingga sebulan Rasulullah tak bercakap dengan ibu kita, iaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Bila cerita lagu ni, baru orang perempuan kata, oh tu kan perasaan dia, kira duk dap lah merengkam, dia jerap lah dalam perasaan, baru dia faham perasaan yang sama. Sebab Siti Aisyah ketika dibelenggu fitnah, mengadu ke ayah pun, ayah kata itu Rasulullah. Pi dekat Rasulullah pun, Rasulullah siap kata lagi, Aisyah, kalau hang buat, taubat pada Allah. Kalau hang tak buat, jadi perasaan serba salah. Duduk-duduk-duduk-duduk. Pi tak pi, mai tak mai. Duduk jadi lagu tu, membuatkan tak ada siapa boleh dengar. Siti Aisyah kata, aku mengadu duka cita aku hanya kepada Allah. Dengan dia mengatakan, aku berkata seperti Nabi Yaakob berkata. Ha, ni ayat dia. Ha, inilah ayat yang sama. Jadi perasaan kedua-dua mereka itu ditimbang tara dengan ayat Al-Quran tadi itu. Dan Nabi pun tak kata apa yang Siti Aisyah kata itu salah. Maknanya dua-dua perasaan itu betul. Dia sekata perasaan dia macam mana yang menggunung untuk mereka berdua. Kemudian dalam keadaan macam tu, dalam baru dia mengadu. Ya Allah, aku mengadu duka cita aku kepadamu. Ya Allah, perasaannya tak boleh nak gapai. Dia habak pula. Tapi aku tahu benda yang hangpa semua tak tahu. Hak tadi itulah. Anak aku tak mati lagi. Anak aku duduk hidup. Aku tahu anak aku masih duduk ada. Dia terus bagi tahu kat mereka. Seolah-olah dia nak tunjuk dekat mereka. Anak-anak jangan putus asa. Perbuatan dia tu dia tunjuk dah siap-siap. Anak-anak jangan putus. Kalau dalam bahasa Arab dia kata, da'wah bilhal. Kalau dalam bahasa Inggeris dia kata, apa? By example. By example? Allah nak cakap Mak Saleh lupa. Saya pun lupa. Okay. Tak jadi ya. Bahasa Arab je lah. Dakwah bilhal. Tunjuk dengan contoh teladan. So ayah tu tunjuk dah. Walaupun aku lepas mengadu ke Allah, aku terus kata ke anak-anak, hampa pergi cari adik-beradik hampa. Barulah lepas tu dihabak dekat mereka. Wahai anak-anak aku, la tai'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qawmul kafirun. Barulah ngam perkataan dia dengan perbuatan dia. Dia sendiri tak putus asa. Ustaz Don, bila Ustaz dia cakap begini, memang sebenarnya si ayah memang menunjukkan, dia istilahnya apa? Leading by example. Aduh! Yang itu. Itu Ustaz Don cakap tadi tu. Menunjukkan kepimpinan melalui teladan, dan memang dalam sedih masih lagi boleh bercakap perkara yang baik, action, dan itulah yang membawa kepada bertemunya Nabi Yusuf, dan itulah yang disampaikan pada ayat 100, di mana Nabi Yusuf ajak bertemu ayahnya, angkat ke singgah sana, dan perkataan yang sama macam Ustaz Don cakap tadi tentang istilah, ada perkataan waqad ahsanabi. Kita nak baca ayat 100 di hujung-hujung ni Ustaz ya. Masa kita yang terhad, tapi kita nak dengar daripada Ustaz Tirmizi ayat 100 surah Yusuf. Silakan. Baik, kita baca ayat ke 100 surah Yusuf. Panjang juga ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ صدق الله العظيم.
Astagfirullahalazim, inilah perkataan Nabi Yusuf apabila mereka ditemukan, Ustaz Don, ya, dan apabila mereka ditemukan itu Nabi Yusuf mengulang balik semula perkataan di sini ada waqad ahsana bi, ya, Allah telah membuat yang terbaik untuk aku. Kita nak doa di hujung ini, Ustaz Don, kita nak doa agar Allah pimpin kita boleh tiru ciri Nabi Yusuf, dan dalam keadaan pelbagai cabaran ujian dalam keluarga, dalam masyarakat, pandemik sekarang ini, kita nak doa kita masih lagi jadi orang yang kata, Allah, kau telah buat yang terbaik, ya Allah. Kita tutup dengan doa dengan Ustaz Don, dipersilakan. Ya Allah, maklum saya lah, minta izin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبل. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا معسرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. يا الله Engkau Tuhan yang Maha Mendengar dan Engkau sendiri yang mengatakan, berdoa kepada aku, aku pasti akan perkenankan. Maka kami mohon dengan firman-Mu itu, ya Allah, ya Allah, di Malaysia sekarang banyak yang kena COVID, banyak yang kena corona, dan sekarang ada yang baru, ya Allah, yang berjangkit lebih cepat. Sesungguhnya Engkau yang mengadakan sesuatu dan mentiadakan sesuatu. Kami mohon padamu, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tolong hilangkan segala apa yang musibah berlaku kepada kami ini. Dan dalam masa yang sama, jangan Engkau hilangkan darjat kami. Tetap angkat dia, ya Allah, agar kami duduk tinggi di sisimu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, selamatkanlah saudara-saudara kami yang dijangkiti, sembuhkanlah mereka, berilah mereka jumpa penawar, kuatkan jati diri mereka, ya Allah, agar boleh melawan apa yang berlaku kepada mereka. Dan kepada kami yang belum dijangkiti, jauhkan kami, ya Allah, jangan bagi kami kena. Sesungguhnya ia akan memudaratkan kami dan susah untuk kami beribadah padamu, ya Allah. Kasihanilah kami yang lemah, sesungguhnya Engkau yang Maha Kaya, Maha Hebat. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami juga di Gaza, Palestin, Kashmir, Iraq, Yaman, Syam dan negara-negara Islam yang lainnya. Kesian kepada anak-anak itu, ya Allah. Mereka sedang dianiaya dan Engkau memerhatikan perkara itu, ya Allah. Maka kami mohon atas belah kasih-Mu, tolong kasihani mereka dan hantarkan bantuan-Mu, anjing-anjing pergi kepada mereka untuk memusnahkan musuh-musuh-Mu, ya Allah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik, ya Qahhar, ya Jabbar, ya Muntaqim, ya Allah. Allahumma ya muzilal kitab wa ya mujriya sa' wa ya hazimal ahzab, ihzimhum, ya Allah, wansurna 'alaihim. Ya Allah, berkatilah kami di dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan jadikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang diterima ibadah kami di bulan Ramadan yang lalu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan, terima kasih diucapkan pada Ustaz Don sudi bersama dalam ulang kaji hari ini, Ustaz, dan saya serahkan pada Ustaz Tir. Baik, terima kasih kepada Ustaz Don di atas doa dan penjelasan yang memahamkan kita semua, dan juga Ustaz Fazrul, mudah-mudahan kita semua dipermudahkan insya-Allah. Dan bersama dengan itu, seperti biasa kita ada wakaf, tabung gerakan ummah untuk sama-sama kita menyumbang, menginfak, moga-moga Al-Quran ini dapat kita sebarkan kepada seluruhnya, khususnya buat negara kita yang tercinta. Dan kepada yang belum mengambil langkah vaksin, bolehlah mendaftar ke MySejahtera dan banyakkan refresh ataupun update MySejahtera
Moga-moga ini sebagai satu usaha kita, ikhtiar kita, selebihnya kita bertawakal kepada Allah. Dan jangan lupa kita ada dua hari lagi sebelum kita bertemu dengan hari Arafah. Hari yang begitu besar, Al-Hajj Arafah. Haji itu adalah Arafah. Dibanyakkan berdoa, kita berpuasa dan insyaAllah kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa menyahut perintahnya, insyaAllah. Dan saya mencadangkan kepada semua sahabat-sahabat untuk terutama yang ada masalah, tengah kesempitan, tengah susah, sedih. Kita semua dalam suasana yang pandemik ujian ini, bukalah surah Yusuf. Ambil wuduk, buka surah Yusuf, baca daripada Alif Lam Ra sampai habis dengan erti kata memahamkan cerita ini. InsyaAllah Allah mengeluarkan kita daripada kesempitan, daripada kesedihan, daripada kerisauan. InsyaAllah akan dapat ketenangan, keyakinan dan kekuatan serta kesabaran. Jom sama-sama kita baca surah Yusuf. My Quran Time. Kita jumpa. InsyaAllah baca, faham dan amal.